Teman-teman gak usah jauh-jauh mencari tempat healing terbaik, karena Allah sudah siapkan untuk kita momentum sholat di atas sajadah kita. Itulah tempat healing terbaik. Kalau mau nangis, nangis di situ. Kalau mau curhat, curhat di situ. Hanya Allah yang paling tahu dengan keadaan kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hatimu akan menjadi tenang ketika engkau mengingat nama Allah.